Kita akan mencoba interface card ke dalam komputer. Pertama saya akan masukkan dulu mic-nya. Oh, maaf. Saya akan masukkan dulu ke sini. Mic ini kalau kita ngomong di sini sama di sana tentu akan berbeda. Kemudian ini saya masukkan jack-nya. Oke. Ujung jack-nya saya masukkan ke mic in yang di sini. Oke. Kemudian saya gunakan USB. Oke, saya masukkan di sini. Oke. XOS ini plug and play, artinya begitu saya masukkan ke USB maka komputer akan langsung mengenali ini sama dengan ke USB. Nah, langsung berwarna, artinya ini udah connect. Saya akan gunakan headphone untuk mendengarkan apakah mic sudah bekerja. Saya masukkan ke sini, ke headphone. Ada pengaturnya. Ya, sudah berfungsi. Jadi, ini pop filter gunanya untuk menyaring suara B dan S. Jadi konfigurasinya seperti ini. Masuk filter. Mister Rambung. Yes.